Digelar di kediaman Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais di Condong Catur, Depok Sleman. Pada Rabu sore kemarin, Partai Umat menyatakan sikap mendukung pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Pada kesempatan tersebut, Amin Rais menyampaikan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang Majelis Syuro yang dilaksanakan partainya dalam menghadapi kontestasi politik tahun depan. Dirinya mengaku telah 100% yakin tanpa ragu bahwa Partai Umat dari tingkat ranting, cabang, daerah hingga pusat tanpa terkecuali mendukung untuk kemenangan pasangan Amin atau Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Menurutnya, Anies dan Caimin mampu membebaskan negara Indonesia dari sejumlah persoalan yang kerap terjadi, seperti kezaliman di bidang politik dan ekonomi. Jadi kita sudah bulat 100% tanpa ragu-ragu di dalam Pilpres nanti, Partai Umat dari ranting, cabang, DPD, daerah, wilayah, sampai pusat, tanpa kecuali, dan seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh kemampuan akan mendukung untuk kemenangan Amin. Ya, yaitu Anies Baswedan. Diketahui melalui dukungan dari Partai Umat ini, pasangan Anies dan Caimin telah mendapatkan dukungan dari 4 partai politik, yakni Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wilian Susilo, Adit TV.